Halo Sobat Bola. Berikut ini hasil lengkap pertandingan Liga Italia pekan ke-17 dan jadwal Serie A pekan ke-18. Hasil pertandingan pertama di pekan ke-17, Fiorentina menang 2-1 atas Sassuolo. Kemudian Juventus menang tipis 1-0 atas Udinese. Hasil pertandingan selanjutnya, Monza menahan imbang 2 sama Inter Milan. Sementara itu Salernitana imbang 1 sama dengan Torino. Kemudian pertandingan spesial lawan Lecce berakhir dengan skor imbang 0-0. Pertandingan Lazio lawan Empoli berakhir dengan skor imbang 2 sama. Kemudian Sampdoria kalah 0-2 dari Napoli. AC Milan imbang 2 sama dengan AS Roma. Selanjutnya Hellas Verona berhasil taklukan Cremonese dengan skor 2-0. Dan di laga terakhir Bologna kalah 1-2 dari Atalanta. Dan berikut ini klasemen terbaru Serie A di pekan ke-17. Peringkat 4 teratas dihuni oleh Napoli, Juventus, AC Milan, dan Inter Milan. Sementara zona merah Serie A dihuni oleh Hellas Verona, Sampdoria, dan Cremonese. Untuk top skor Serie A sampai pekan ke-17 dipimpin oleh Victor Osimhen dengan koleksi 10 gol. Top asis Serie A dipimpin oleh Sergej Sabitz dengan koleksi 7 asis. Selanjutnya top clean sheet Serie A dipimpin oleh Ivan Provedel dengan koleksi 9 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan selanjutnya Serie A pekan ke-18 di hari Sabtu tanggal 14 Januari, pertandingan Napoli lawan Juventus ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 dini hari. Cremonese lawan Monza ditayangkan Beansport 1 jam 9 malam. Selanjutnya di hari Minggu tanggal 15 Januari, pertandingan Lecce lawan AC Milan ditayangkan Beansport 1 jam 00 dini hari. Inter Milan lawan Hellas Verona ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 dini hari. Masih di hari Minggu tanggal 15 Januari, pertandingan Sassuolo lawan Lazio ditayangkan Beansport 1 jam setengah 7 malam. Torino lawan Spezia ditayangkan Beansport Extra jam 9 malam. Udinese lawan Bologna ditayangkan Beansport 1 jam 9 malam. Dilanjut lagi hari Senin tanggal 16 Januari, pertandingan Atalanta lawan Salernitana ditayangkan Beansport 1 jam 00 dini hari. AS Roma lawan Fiorentina ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 dini hari. Dan di hari Selasa tanggal 17 Februari, pertandingan Empoli lawan Sampdoria akan ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 dini hari. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sobat.